aku nak tanya pada Melayu Islam babi ni. Dia kata Melayu Islam babi. Eh, aku rasa tak boleh inilah bila orang Melayu sendiri yang cakap macam ni untuk pada kita tau. Paman kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Nothing. Set mu, set aku. Cuk subscribe ga eh. Ya Allah bok teh. Subscribe, subscribe. Bodoh nothing-nothingnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Ting 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 ting. Hi guys. Hello guys, so, kembali lagi bersama dengan aku dalam video terbaru. Okay, so aku rasa aku dah lama tak buat video reaction sebab since aku bercuti balik kampung kan. So aku tak ambil tahu pasal social media sangat. Aku tak ambil tahu dan banyak benda yang aku tertinggal aku balik kampung ni guys, sebab aku terlampau busy dekat kampung. By the way, sekarang aku dah kembali dekat college dan aku ada masa lah untuk buat content. By the way, adalah beberapa video dan juga katanya ada isu-isu yang hangat sedang trending dan sedang viral dekat TikTok. Dan seperti yang korang tahu, isu ni adalah isu yang membangkitkan tentang isu agama lagi. Dulu aku rasa dalam seminggu lepas adalah pernah viral seorang wanita yang katanya menghina Nabi Muhammad dan menghina agama kita kan, buka tudung dekat khalayak ramai apa semua. Dan baru-baru ni aku rasa dalam semalam kot yang viral dekat FYP TikTok, katanya seorang lelaki ni, lelaki Melayu Islam ni, yang menghina sendiri ada agama Islam dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi aku tak boleh nak fikir, I cannot brain kenapa boleh ada benda ni dan kenapa benda ni boleh berlaku. By the way, aku just nak buat video reaction lah dan sama-sama kita bagi pendapat kita tau. So, sebelum tu pastikan korang semua make sure stay tune dan subscribe dulu YouTube channel aku. Don't forget to like, share dan juga komen. Hai guys, kejap. Sebelum sambung tengok video, korang kena tengok video yang ni dulu. Hai guys, so hari ini aku excited sebab aku nak review satu produk. Korang kena tengok tau. Cuba teka aku dapat apa. Ha, aku excited gila tau. So aku dapat satu case phone daripada IG Shop ni. Ha, korang tengok sendirilah lawa teruk dia punya design. So ni design biar aku custom sendiri tau. Korang boleh nak custom sendiri ataupun korang nak guna dia punya design-design yang ada pun boleh juga. So memang lawa teruk, padu dan sangat cantik. Memang berkualiti tinggi. Kalau korang boleh nak follow IG ni tau. Ha, buat order sekarang. Cepat. Memang best dan memang sangat lawa. Baiklah, sama-sama kita react lah. Ha, kita react video yang lelaki yang hina agama Islam dan hina Nabi Muhammad tu. Ha, so aku nak screen record dulu. 2, 1 and record. Okay, so kita tengok video ni dekat TikTok tau. Dan semboyan semua geng-geng yang inilah yang ini. Slogan begini lah cerita dia. Ya, aku nak korang try aku. Sebab aku memang rela mati untuk orang. Oh, rela mati eh? Nak try apa tu? Try saya apa? Ya, jumpa tu bunuh. Oh, bapak dah. Ni debang ni. Ni orang yang sangat debang ni. Aku nak tanya pada Melayu Islam babi ni. Dia kata Melayu Islam babi. Eh, aku rasa tak boleh inilah bila orang Melayu sendiri yang cakap macam ni untuk pada kita tau. Paman kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu telah kesian. Astaghfirullahalazim. Aku rasa lelaki ni dah mutak ni. Dia ni ada masalah mental ke? Dah semboyan semua. Okey, selama je dia kata Nabi kita kambing babi dan juga dia kata Allah tu. Ha, so aku rasa macam ni mungkin ada masalah mental lah kot. Lepas tu dia siap rekod and then post dekat sosial media lagi. Ni dia ni nakkan view ke, nak viral ke macam mana? Dan apa yang aku dapat tahu, lepas video dia viral, dia telah dipukul lah, ditangkap oleh para-para manusia lah. Ha, so mari kita tengok dia punya video yang dia kena pukul. Siap, berdarah. Aku tak nak tengok benarnya ni. Gerung. Tajuk lah. Betul geng, agama ni kita tak boleh buat main weh.
dia sangat-sangat sensitif. Kau apa? Kucing. Okay, so macam aku dah tanya lah, dia ni agama Islam ke ataupun bukan eh? Sebab rasa macam sangat-sangat luar biasa lah kalau Islam sendiri yang cakap macam ni. Faham tak? Aku rasa dia ni dah murtad ni, dah kena bertaubat balik. Tak patutlah, tak patutlah dia cakap macam ni sebab hey, dunia sekarang ni macam-macam. So ada satu lagi video yang viral. Aku rasa dalam seminggu lepas yang viral, seorang wanita ni, wanita juga dan aku, dan wanita tu juga daripada agama Islam, menghina agama kita tau. Ha, so aku nak cari video dia kejap eh. Tu yang menghina agama kita tu. So wanita ni dia sebenarnya masa tu dalam video tu dia pakai tudung, and then lepas tu dia buka tudung dan dia berpakaian separuh bogel. So mari kita tengok. Apa motif dia kata dia sudah menghafal 15 juzuk Al-Quran? Oh my god. Aku tak tahu nak komen macam mana. Apa motif dia? Geng, apakah pendapat korang? Apa yang korang nak? Apa pendapat korang tentang video ni? Aku rasa macam like memang betul-betul menghina agama kita. Dia cakap dia menghafal 15 juzuk Al-Quran, tapi kenapa perlu dia buka pakaian? Dan kalau dia nak buka pakaian sekalipun, kenapa perlu dia cakap dia menghafal 15 juzuk Al-Quran? Okay, ini ke wanita tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Amy nak berkongsi 3 jenis pengalaman buruk. Okay, so ni adalah video pengakuan dia lah kenapa dia menghina Islam. Aku nak tengok. Hello dan assalamualaikum everyone. Okay, ramai yang message Amy, minta Amy share sedikit mengenai diri Amy. So today Amy akan share sedikit mengenai diri Amy. Nama Amy Siti Amira Natasha. Amy berumur 26 tahun dan okay. Amy berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Amy sudah berkahwin dan Amy ada 7 boyfriends. Amy dibesarkan dalam keluarga yang sangat berpegang teguh pada ajaran Islam. Masa Amy umur 5-6 tahun, Amy dah kena pakai tudung, kena tutup aurat. Dia kata dia berasal daripada keluarga yang Islam kan? Tapi kenapa? 20 tahun, Amy officially start tanggal tudung. Amy tak pakai tudung anymore. And masa form 1, form 2 dan form 3. Okay lah, dah, aku tak nak tengok lagi. Okay guys, so apa pendapat korang tentang video yang korang tengok tadi? Dua video yang menghina agama Islam. Yang paling menyedihkan adalah dua-dua manusia ni adalah beragama Islam, menghina agama sendiri. Aku sebenarnya tak boleh nak fikir apa motif diorang. Adakah diorang menghina agama Islam ni semata-mata untuk viral, untuk naikkan views, untuk trendy? Kalau aku rasa benda tu yang diorang buat tu sangat tidak logik sekali. Sebab memang mungkinlah dia nampak like macam main-main. Patutnya lah benda macam ni dibuat main. Sebab apa pendapat dan pandangan daripada orang-orang yang bukan Islam kalau orang Islam sendiri yang buat macam ni? Aku tak pernah tahu jumpa lagi mana-mana video ataupun tak pernah dengar lagi lah sebelum ni video daripada orang bukan Islam yang menghina agama. Bukan Islam, maksudnya menghina agama dia sendiri. Belum pernah lagi. Yang aku banyak pernah tengok adalah pasal Islam yang menghina agama sendiri. Aku macam tak boleh nak fikir apa sebenarnya ada dalam kotak fikiran mereka. By the way guys, video-video ni semoga bermanfaat untuk korang semua. Semoga dapat menjadikan iktibar untuk korang semua. Dan aku harap mengenai isu yang macam ini tidak akan berulang lagi lah. Sebab aku faham dunia sekarang akhir zaman, banyak benda yang berlaku. By the way guys, apakah pendapat korang? Sila tinggalkan komen korang dekat ruangan komen bawah. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share dan juga jangan lupa untuk support by subscribe. Until we meet in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.